Keren ya. Kalau saya, Sersan, kok malah takut ya serem itunya lepas. Itu nama alatnya apa, Sersan? Namanya baton olisi atau stick. Oh, ada tiga namanya, baton, olisi, atau stick. Itu nggak mungkin lepas ya, Sersan? Ah, bisa. Ketika bisa dimainkan saja lepas pada saat tanding kita itu. Ini yang ditakutkan. Oh, gitu. Karena poinnya kita hilang pada saat jatuh itu. Oh, jadi ketika poinnya ketika mukul atau dipukul atau diambil sama orang itu, ini stick jatuh itu, aduh. Wah. Itu poinnya yang bisa itu yang paling besar ya? Itu. Tapi susah nggak sih, Sersan, untuk latihanin? Artinya begini, kayak teman-teman yang barusan tadi itu butuh waktu berapa lama untuk bisa? Dari pemula sampai bisa? Mereka itu kurang lebih sekitar 1 bulan saya latih. Oh, udah bisa. 1 bulan saya latih, tapi latihannya kalau kita kan continue. Pagi, sore, pagi, sore. Setiap hari? Setiap hari. Wow. Kalau aku latihannya seminggu sekali baru bisa kayaknya setahun lagi ya. Tapi kalau kita berbicara lagi, Sersan, kejuaraan di mana yang paling berkesan bagi Sersan? Dari sekian banyak itu. Ya Mbak, dari sekian banyak yang paling berkesan itu yang dalam hidup saya nggak lupa itu pada saat kejuaraan internasional di Filipina. Tahun? Tahun 2009. Ih, berarti 8 tahun yang lalu. Karena di event itu kita dipertandingkan seluruh kelas, jadi open kelas maksudnya. Jadi mau kelasnya ringan, berat, semua berat badannya seperti apa, pokoknya di situ dimasukkan dalam satu kelas itu. Nah, di situ saya berhasil mungkin dari 50 peserta itu saya sampai final. Wow. Itu yang membuat saya mungkin aduh, kepuasan sendiri karena itu open kelas, bukan kelas mungkin 60 70. Ini ada medalinya ya, Sersan? Boleh dong diliatin dong, Sersan, ke kita semua. Oh, ayo di mana? Ketinggalan di rumah. Ini jadinya ketinggalan di mana ini? Oke, enggak apa-apa, Sersan. Oke. Saya ke Mbak Andini, kita sudah mendengar bagaimana cerita Sersan dulu tadi. Oh, ini dia Sersan ngerjain kita ya. Mungkin bisa dilihatkan ke pemirsa yang ada di rumah. Ini yang tahun 2000. Ini kejuaraan terakhir saya 2016, bulan November kemarin di Singapura. Wow. 2 medali emas. Bisa dilihatin Sersan ke pemirsa yang ada di rumah? Luar biasa loh. Tapi next katanya akan mengikuti pertandingan lagi? Ya, untuk kedepannya saya hanya fokus untuk sebenarnya ingin jadi pelatih saja. Jadi saya ingin mereka ini yang 6 tadi itu akan sebagai generasi penerus saya. Dan ini Sersan sendiri yang melatih tadi teman-teman. Betul. Yang barusan tampil. Baik, saya ke Andini. Kalau kita berbicara tarian, apa sih tarian yang di bagian mana sih yang paling susah dari setiap tarian yang dipelajari? Khususnya tari saman deh kalau gitu. Sebenarnya kalau tari saman tingkat kesulitannya sudah pasti karena kita narinya rame-rame kan, nggak mungkin sendiri. Kalau sendiri itu udah bukan tari saman lagi namanya ya, bukan tari ratoh lagi gitu. Karena sama-sama gerakannya sama, terus kita gerakannya duduk. Jadi selain kita belajar gerakan kita sendiri, kita harus tenggang rasa sama teman-teman kita juga gitu supaya tariannya bisa jadi kelihatan bagus. Oke, saya ke Tasya lagi. Bagi waktunya gimana sih Tasya di antara kesibukan Anda? Bagi waktunya yang penting atur prioritas sih, mana dulu yang mau diprioritaskan. Dan kebetulan kan kalau di dunia entertainment, manajer aku kan mama. Jadinya enak lah untuk bagi waktu. Gak takut pamornya mungkin turun gara-gara ngejar pendidikan gitu? Pasti ya? Semuanya ada opportunity cost. Selama aku berkuliah ya ada beberapa pekerjaan yang aku gak bisa ambil. Tapi menurut aku benefit sekolah untuk masa depan aku tuh pastinya lebih besar. Dan bisa lah, istilahnya aku kan udah terjun ke dunia entertainment udah lebih dari 20 tahun. Oke, jadi apalagi rezeki sudah diatur ya. Benar. Terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi tapi ya. Pemirsa tetap bersama kami di Special Event Speak After Lunch untukmu Indonesia.